Assalamualaikum. Izin melaporkan, jadi terjadi pencurian di salah satu rumah yang ada di kompleks Geria Batas Kota Maros, di mana pencurian tersebut bermodus sebagai teman atau kerabat kerja oleh pemilik rumah. Jadi di sini rumah pada saat itu dalam kondisi kosong, dan pelaku tersebut nekat langsung memasuki kamar milik pemilik rumah yang didampingi oleh anak. Minta tolong, katanya ada titipan gaji yang ada di ruang perhiasan. Sontak pun anak tersebut mempercayai dan mengantarkan untuk mengambil perhiasan yang katanya dititipkan oleh orang tua anak tersebut, katanya gaji. Nah, tidak sampai di situ, merasa tidak cukup puas dengan perhiasan yang diambil, pelaku pun juga menghubungi atau menanyakan ke orang tua ini, katanya masih ada uangnya 1 juta yang belum dibayar. Akhirnya percaya orang tua pun ini mengambilkan uang 1 juta tersebut untuk diberikan ke pelaku. Merasa khawatir karena ada CCTV, pelaku tersebut mencoba menanyakan ke anak tersebut, katanya bagaimana CCTV ini, apakah aman atau apakah ada TV-nya. Anak tersebut dengan polosnya mengatakan CCTV ini tidak ada di TV-nya, hanya bisa dipantau kalau buka HP. Merasa cukup aman, akhirnya pelaku pun pulang dengan membawa uang sebesar 1 juta rupiah dan sejumlah perhiasan berupa emas. Terima kasih.